Okey, cikgu. Okey, ya. Kita akan pergi mendalam lagi tentang Esther. So, pengenalan Esther. Esther dia bukan hidrokarbon sebab dia ada oksigen. Maka dia bukan hidrokarbon. Hidrokarbon maksudnya karbon dengan hidrogen je, iaitu alkana, alkena dengan alkuna. Alkin, alkin dengan alkan. Tapi kalau alkohol dah ada oksigen, dia bukan hidrokarbon lah. Asid karboksilik pun ada oksigen, bukan hidrokarbon. Dan termasuklah ester pun ada oksigen, dia bukan hidrokarbon. Okey, kumpulan berfungsi ni penting juga sebab kita nak tahu dia punya tindak balas dia berlaku dekat mana. Dia berlaku dekat COO, di mana nama dia adalah karboksilat. Tadi COOH, yang ni untuk asid karboksilik, nama dia karboksil. Sekarang ni H kita hilang. H kita hilang, dia jadi karboksilat. Okey. Formula am dia very complicated. Okey, kita ada CM, 2M tambah 1, COO. Okey, ni untuk asid karboksilik. Datang daripada asid karboksilik punya karbon. Okey, yang the rest ni datang daripada alkohol punya karbon. So, dia boleh jadi random lah. Asid karboksilik nak buat 3, alkohol nak buat 2, boleh. Asid karboksilik nak buat 1, alkohol nak buat 4, boleh. Tak kisah. Maka kita memerlukan independent numbering. Maksudnya depan ni nombor dia M, yang belakang nombor dia N. Boleh jadi bebas. Okey, so yang ni dia punya tindak balas dia, asid karboksilik. Yang ni adalah dia punya functional group kan. Yang ni functional group dia. Alkohol, yang ni functional group dia. Maka dua-dua ni bertindak balas dekat tempat ni saja. Dekat ni dia akan bertindak balas di mana hidrogen, oksigen dengan hidrogen ni, OH ni dia akan hilang. Yang ni pula alkohol ni, hidrogen ni saja hilang. Lepas tu dia gabung. Dia gabung jadi macam ni lah. Nampak tak? COO yang ni datang daripada asid karboksilik tadi tu. Lepas tu yang RO ni, R prime O ni datang daripada alkohol. Lepas tu yang hilang tu pergi mana? Gabung balik jadi air. Okey. So hasil dia adalah asid karboksilik campur alkohol jadi ester campur air. Tak perlu balance, memang dah sedia ada balance. Okey, boleh yang ni? Ya, cikgu. Ha? Complicated sikit, tapi dia sebenarnya simple je kalau hampa nampak lah benda tu. Okey, cara nak bagi nama tadi saya dah tunjuk lah secara simple kan. Okey, sebelum nak buat penamaan ni, kita tengok dululah mekanisme ni dulu. Macam mana tadi saya dah cerita dah. Mula-mula, yang ni step pertama ni protonation. Protonation tu maksudnya COO kita ni yang duduk kat atas ni, dia ambil hidrogen. Dia ambil hidrogen daripada asid sulfuric tadi. Asid sulfuric yang pekat tu ada banyak hidrogen kan, sebab dia asid. Maka dia ambil satu hidrogen, dia jadi positive charge. Lepas tu ada double bond ni, alkohol punya bahagian melekat dekat sini. Nampak tak dia gabung dengan alkohol punya bahagian. Lepas tu alkohol lagi ambil pula hidrogen daripada alkohol. Maka hilanglah jadi OR saja ni. Lepas tu ada OH ni, OH ni pula ambil lagi hidrogen daripada asid ke ataupun mana-mana lah kan yang ada hidrogen. Dia jadi OH2, positive charge. So positive charge ni dia tak stable. Maka oksigen ni ada banyak elektron, dia derma lah. Dia membentuk double bond balik. Dan OH2 ni tersingkir jadi H2O kan. Tersingkir jadi H2O. So nama dia elimination of water. Maka terhasillah ester bila kita buang balik hidrogen yang dia curi awal-awal tadi kan. Awal-awal tadi step pertama ambil hidrogen kan, dia buang ambil balik hidrogen dia sebab ni positive charge juga ni tak stable. Maka jadilah ester macam tu lah. Tak perlu tahulah detail ni, saya nak tunjuk sajalah dia kenapa yang si double bond OOH ni OH yang hilang, kenapa alkohol ni H saja yang hilang. Dia macam tu lah cara dia, dia ikut pattern macam ni. Okay.